Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Revision TV. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya teman-teman. Oke, kali ini kita mau bahas lagi untuk kartu koleksi Pokemon atau Pokemon Trading Card Game yang versi Indonesia ya teman-teman. Dimana kita mau bahas lagi yang kartu topeng transfigurasi ya. Dan kita kemarin udah buka ada 15 pack, 30 pack ya. Itu maksudnya 15 dan 15 kiri, 15 kanan. Dan kita udah bagi jadi 10, 10, dan 10. Nah, di mana ini kita buka kemarin untuk part 1, part 2 dan juga untuk video short nantinya ya. Dan kita di part 1 kemarin ya, teman-teman, kita recap dulu ada dapat beberapa kartu ya, teman-teman. Ada kartu yang Pokemon Tool Stadium, ada Pokemon Basic Sporter, Pokemon Holo, dan yang hits-nya itu ada 4 ya, teman-teman. Dan di sini kita lihat dulu ya. Dan pertama ini kita dapat kartu Ogerpon yang air ya teman-teman, atau topping sumur EX. Ini satu RR. Terus kita dapat yang Ogerpon topping sumur tadi, tapi yang versi SAR nya kayak muka sedih gitu ya teman-teman, dan efeknya sama aja. Dan ini nggak tahu kita apakah di box ini hitnya atau bukan. Terus kita punya Ogerpon yang daun ya, topping tail EX. Dan juga satu lagi kartu AR ya, Cramorant AR atau ER yang dia sendiri ya teman-teman, keren banget. Jadi kita dapat 4 kartu, yaitu 3 EX dan juga 1 kartu AR ya di sini. Lumayan teman-teman, jadi atau 2 RR, 1 SAR juga 1 AR. Dan kita mau lanjut lagi untuk part 2 di video part 2 ini, di mana ini part 2 dan kita bakal buka 10 pack ini, dan terakhir ini 10 pack kita sisakan untuk nanti video short ya teman-teman ya. Dan kita mau buka dulu satu-satu ya teman-teman. Dan kita mungkin enaknya acak-acak dulu ya kali ya teman-teman ya, biar kita nggak tahu dapat yang mana. Karena kita baru dapat 3 Pokemon EX ya, dan kita nggak tahu dapat berapa cara hitnya di sini ya teman-teman. Dan kita bakal buka masing-masing ya. Dan kita buka dari kita gunting-gunting dulu ya teman-teman. Dan pastikan kalian hati-hati, kita nggak mau rusak ya teman-teman ya. Kita nggak mau rusak karena ini sayang ya. Ini bisa buat koleksi, bisa buat untuk bertanding sama teman-teman, bisa ikut turnamen, bisa untuk dijual lagi ya teman-teman ya. Dan juga ini lumayan ya untuk kita simpan, kita pajang, ataupun buat teman-teman lihat ya nanti. Nggak enak banget kalau misalkan ada yang bagian yang cacat atau kurang bagus. Oke, kita pelan-pelan aja teman-teman ya. Kita udah tadi, kita acak-acak lagi. Oke, siap. Oke, kita mulai dengan pack pertama. Semoga kita beruntung dari pack pertama. Seperti biasa teman-teman, ini ada permintaan angket. Ini gambar Ogerpon. Kita mau coba dapat Greninja yang SAR ya teman-teman. Cuman nggak tahu dapat apa nggak, karena kita udah dapat SAR. Ya, paling nggak kita mau Ogerponnya lengkap lah. Dan kartu-kartu hit lainnya ya. Oke, kita mulai 1, 2, 3. Dan kita dapat Poltergeist teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, dimana rencananya mau buat deck ini ya. Evolusinya ya teman-teman, dia ini ada yang C1 atau yang EX-nya juga, nggak tahu apa evolusinya. Itu nggak salah, bagus efeknya. Dan kita mau cari nanti untuk buat Ogerpon yang tipe daun tadi, yang Ogerpon EX daun. Oke, kita baca nih. Gudang persembunyian. Selama Pokemon ini ada di cadangan, Pokemon ini tidak menerima kerusakan dan efek dari Pokemon lawan. Jadi dia selama ada di cadangan, dia nggak bakal kena serang gitu loh teman-teman. Kecuali karena efek untuk mengembalikan kartu atau sejenisnya. Jadi dia bisa bersembunyi. Nama juga gudang persembunyian. Oke, terus kita dapat Fragedir teman-teman. Dengan serangan air pelepuh. Kita dapat Gimora ya teman-teman. Next, kita dapat kartu Pokemon Tool Helm Keberuntungan. Saat Pokemon yang menggunakan kartu ini ada di arena bertarung dan menerima kerusakan Pokemon lawan, terus kita ambil 2 kartu. Lumayan teman-temannya, kita pasang aja lah di Pokemon kita, nanti bisa memberikan efek untuk menarik 2 kartu. Dan yang terakhir, wah, basic biasa ya, dapat drippy biasa teman-teman. Gak apa-apa, ini tipe dragon ya. Dan next kita pack kedua. Pack kedua masih kita lanjut. Oke, kita dapat topeng Oni. Ini dia teman-teman, kartu item yang bisa kepakai untuk rombong Ogerpon. Jadi kalian bisa lihat, ada topeng api, topeng batu ya, atau tanah, topeng daun, juga topeng air. Pilih satu lembar Pokemon EX yang ada namanya Ogerpon tadi.
di trash, lalu tukar dengan satu ogre pawn EX yang namanya juga ada kata ogre pawn di arena sendiri. Arena ya teman-teman, bisa di tempat bertarung juga cadangan. Semua kartu yang dikenakan token kerusakan yang dialaminya akan teruskan Pokemon tersebut. Jadi Pokemon yang ditukar dibuang ke trash. Jadi dia tukar posisi ya teman-teman. Jadi walaupun ogre pawn yang ada di arena bertarung itu darahnya atau HP-nya dikit, dengan kartu item ini dia bisa tukaran lah teman-teman ya. Bisa tukaran jadi HP-nya lebih tinggi lagi atau punya efek yang spesial. Jadi yang topeng api ganti dengan topeng air seperti itu. Ini kepake banget teman-teman. Kartu item kita pencansi lucky attack ya teman-teman ya. Pilih satu energi dasar dari pegang sendiri lalu kenakan pada Pokemon sendiri. Jadi bisa kepake juga Pokemon normal ya teman-teman. Wattrel, sengatan listrik, Pokemon api, lampan, dan wah Pokemon biasa Ariados teman-teman. Oke, Ariados. Next teman-teman, pack ketiga kita. Oh, Tatsugiri memanggil pelanggan. Wey. Jadi dia Pokemon sushi ya teman-teman. Lucu banget ya. Dapat digunakan satu kali pada giliran sendiri jika Pokemon ini ada di arena bertarung. Lihat 6 kartu dari atas deck. Pilih satu lembar supporter. Pilihkan lawan. Lalu tambahkan ke kartu pegangan. Terus kocok kembali. Jadi bisa panggil apa teman-teman yang kita maukan ya untuk kartu supporter. Tapi dia syaratnya harus di arena bertarung ya. Jadi bisa dikorbankan. Tapi dia keren loh. Jadi Pokemon tipe dragon ya. Oke, next kita dapat Timbur. Wah, Pokemon fighting. Sunken daun. Eits, ada teman-teman Darumaka dan yang terakhir EX kayaknya teman-teman. Ha. Wah, Shinicha EX. Ini dia teman-teman yang saya maksud tadi. Evolusi dari Polchageist teman-teman ya. Ah, ini teman-teman kita baca ya. Oke, kita lihat dulu. Nah, evolusi dari Polchageist, dia berubah jadi Shinicha ya. Jadi ini matcha ya, kue minuman matcha ya teman-teman ya, bahan matcha EX. Menyeduh balik nih. Pilihkan semua energi dasar daun yang ada di trash, lalu letakkan 2 token kerusakan untuk tiap lembar lembarnya pada satu Pokemon lawan. Satu Pokemon lawan itu teman-teman. Jadi kita bisa menyerangin di cadangan. Jadi jika ada 5 energi daun, kita bisa memberikan damage sebanyak 100 ya. Karena satu lembarnya itu 2 token atau 20. Oke. Okay? Setelah itu kocok kembali semua energi ini, pilihkan ke deck. Sudah kita lihatkan dari trash, dianya langsung balik lagi ke deck loh teman-teman ya. Jadi bisa kepake lagi deh. Dan juga Match Splash, pulihkan HP semua Pokemon sendiri masing-masing sejumlah 30. Jadi udah nyerang 120 cukup kuat. Terus HP apa namanya? Semua Pokemon kita sendiri bisa ter-recovery ya. Pulih kembali sebanyak 30. Itu lumayan loh teman-teman 30 ya. Oke, sini Chai X teman-teman, kita simpan di sini. Next satu lagi loh teman-teman, sini Chai yang biasa ya. Itu kita mau coba cari. Oke, kita dapat Glaceon. Ini juga teman-teman kalau kita pakai kartu Glaceon nih. Bentar. Pada akhir giliran lawan, letakkan 9 token kerusakan pada Pokemon yang menerima serangan ini. Jadi dia kena damage, tapi lawan juga menerima kerusakan ya. 9 ini Pokemon air. Kita dapat Lick-Lick ya, memanggil teman api. Terus dapat Hawlucha, fighting, Heliolis, dan wah. Oh, Hisuian Arcanine. Dimana Hisuian Arcanine ini muncul kembali ya, dari seri lama ini. Kobaran api penghangus. Upah kondisi lawan menjadi luka bakar. Kalau Fright Fang-nya itu, jika pakai cadangan sendiri memiliki token kerusakan, oh, bertambah 90 jadi 120. Dan ini sendiri ya teman-teman, tanda ini nggak pakai energi ya. Tanda yang di sini nggak perlu pakai energi ya. Jadi bisa menyerang seperti itu. Jadi bisa 30 atau 120. Tapi dia satu loh teman-teman ya. Oke, next. Kita dapat, oh, Poliwag teman-teman ya. Pokemon air. Yah, Poliwag lagi teman-teman ya. Tapi beda teman-teman ya. Beda ya. Beda nih ya teman-teman. Kita mau spesialkan dulu si dia ini ya. Nih, sama. Tapi ini HP-nya rendah ya, 30. Dan ini HP-nya lebih tinggi, 40. Dan ini efeknya teman-teman, menyediakan teh. Pilih satu lembar energi dasar daun dari trash, pilihkan ke lawan, lalu tambahkan kartu pegangan. Jadi dia bisa manggil ya. Kalau yang tadi bisa sembunyi doang. Lempar koin satu kali jika sisi belakang serangan ini gagal. Ya, tapi lumayan ya teman-teman. Dia bisa nyerang, bisa menambahkan energi. Kalau kalian mau aman ya, yang ini aja dia bisa bersembunyi, bisa berubah jadi evolusi satu. Nanti kita cari ya. Terus kita dapat Grafik,
Vibas, Vibas ini muncul terus ya. Dan terakhir, ha. Wow, item seruling musik tradisional. Balikkan 5 kartu dari atas deck lawan hingga ke depan. Terus pilih sesukanya Pokemon basic, lalu masukkan ke cadangan lawan ya. Jadi kita bisa paksa Pokemon basic lawan ke arena seperti itu. Ini kartu item. Next. Sah. Oh, oke, okay. Magtynai teman-teman ya. Pokemon Darkness, Tangela, Luxio, Seeking. Wow, dalam menggalak Seeking. Dan terakhir, ha. Wow, Screamtail teman-teman. Ini EX juga, ini Pokemon purba pun muncul di sini. Apakah akan ada futurnya? Nggak tahu teman-teman. Jerita nih, serang ini hanya dapat digunakan pada giliran pertama pemain kedua. Oke, pada giliran lawan berikutnya lawan tidak dapat menggunakan memainkan supporter ya dari kartu pengen lawan. Jadi bisa menyerang lawan dan juga mengunyah. Pilih satu energi yang dikenakan pada Pokemon pertarungan lawan lalu buang ke trash. Sudah kita serang, kita ganggu juga dia ya. Lumayan teman-teman untuk Pokemon EX tambahan kita. Walaupun kayak nggak kepake ya, saya nggak pakai. Kita punya Sandless teman-teman, Fighting, Ninetales, Pinsir. Wah, Slowcrunch, coba kita lihat. Buang semua energi dikenakan pada Pokemon ini ke trash. Pada akhir giliran berikutnya Pokemon yang menerima serangan ini KO. Widih teman-teman, keren banget loh. Kita buang semua energi terus Pokemon ke trash. Pada akhir giliran berikutnya Pokemon yang menerima serangan ini KO. Jadi pelan-pelan dia langsung KO loh teman-teman. Kuat loh Pinsir teman-teman ya. Oke, Poliwag, Hypnotis ya. Air dan juga Suguri. Kartu ini dapat digunakan dengan memilih salah satu. Satu nih, tukar Pokemon tarung sendiri dengan Pokemon cadangan seperti perintah bos. Atau pada pagiran ini kerusakan akibat serangan digunakan oleh Pokemon sendiri ke Pokemon EX lawan itu bertambah 30. Lumayan ya. Bisa tergantung situasi. Kalau kita butuh kekuatan, kita pakai efek kedua nambah serangan. Atau mau kita strategi untuk menukar. Ini kartu supporter orang. Dan lalu next kita Revival Room ya, unggul kembali. Jika ada pada giliran lawan sebelumnya ada Pokemon sendiri yang KO, kerusakannya bertambah 90. Ini Pokemon tipe metal. Hawlucha tadi udah ada, Cropris teman-teman, air, Drippy tadi, dan wih, dapat kartu AR lagi loh teman-teman. Oke, Munkidori. Monyet loh teman-teman ya. Baru kali ini ya lihat ada Pokemon monyet nih ya teman-teman. Dan kita baca karena agak item jadi lebih sulit ya teman-teman ya. Oke, dapat digunakan satu kali pada giliran sendiri ya. Jika Pokemon ini mengenakan energi Darkness, pilih paling banyak 3 token kerusakan dimiliki satu Pokemon di arena sendiri, lalu pindahkan ke Pokemon lawan. Jika dipakai dan juga ubah kondisi Pokemon bertarung lawan menjadi pusing ya. Lumayan ya, kayak di bunga sakura gitu loh teman-teman ya, si Munkidori ini ya teman-teman ya. Oke, ini kartu AR bisa menambah ya teman-teman ya. Oke, AR kita pindah sini. Dan masih ada 2 pack lagi teman-teman. Dan kita mau lihat. Ha, Clefable ya. Goyang jari. Pilih satu serangan ini memiliki Pokemon bertarung lawan, lalu gunakan sebagai serangan ini. Wih, Pokemon bertarung lawan bisa kita pakai ya, lalu gunakan sebagai serangan ini. Lumayan hebat ya Clefable ya. Colorless ya teman-teman. Polisen. Oke, Darkness. Darkness, Psychic, Ipom ya, normal, Varum, dan terakhir biasa kayaknya. Kartu trainer ya entar. Pilih satu energi spesial yang dikenakan pada Pokemon di arena lawan, lalu kita buang ke trash. Jadi energi spesial aja yang kita buang ke trash ya. Ini untuk kartu item. Dan pack terakhir atau pack ke-10 di part 2 ini yaitu kita dapat Ibum teman-teman. Wah, ekor tega ini banyak teman-teman ya. Nanti berapa kita baca, ini bisa mengganggu lawan. Orkes Festival nih teman-teman. Jika ada lokasi festival, kita ada kemarin ya. Pokemon ini dapat menggunakan serangan yang dimilikinya 2 kali berturut-turut. Jika Pokemon bertarung lawan KO, terus yang keduanya kena ya. Jadi letakkan diam-diam, letakkan 2 token kerusakan pada 1 Pokemon lawan. Jadi damage 20, bisa menyerang lagi 20. Swirlings. It's kita ada Finizen teman-teman, ini mau cari perubahannya yang macho banget. Wirpide, dan terakhir ha. Wow, kita dapat Green Ninja. Green Ninja. Oke teman-teman, kita dapat Green Ninja EX. Kita baca loh teman-teman. Ini efeknya keren loh teman-teman ya.
Jadi ini Green Ninja EX yang Terastyle dan mempunyai tipe yang berbeda. Jadi dia kan air tapi tipenya di sini jadi fighting. Tapi dia butuh serangannya air. Pisau Shinobi nih 170 dengan satu energi bisa 170. Pemain dapat memilih satu kartu sukanya dari deck sendiri lalu tambahkan kartu pegangan kemudian kocok deck. Jadi udah nyerang satu energi kuat 170, kita bisa manggil kartu sesukanya loh teman-teman ya. Satu langsung ke pegangan, kuat kan? Terus yang kedua pukulan beruntun mengganda. Buang 2 energi yang dikenakan pada Pokemon ini ke trash. Serangan ini memberikan kerusakan masing-masing 120 ke Pokemon lawan. Bisa ke cadangan, bisa juga ke Pokemon bertarung. Jadi semacam shuriken ya. Wow, kuat banget kan? Wih, jadi ini aja teman-teman untuk kartu kita kali ini. Keren juga ya untuk video kedua ini teman-teman. Dan kita recap dulu di sini teman-teman ya. Dan kita ada yang menarik perhatian di sini ada Pinsir yang kuat banget, dia punya slow crunch. Polychaegis ini ya teman-teman bisa kepake untuk dia sembunyi tadi, dan juga ada 4 kartu yang kepake. Munkidori ini bisa kita save untuk koleksi teman-teman ya. Terus kita ada Screamtail walaupun mungkin nggak saya pakai tapi ini lumayan teman-teman ya untuk kita koleksi. Dan juga Shinichi ini bisa kepake ya teman-teman karena dia bisa menyerang dengan menyedukan T tadi ya. Bisa sekaligus mengembalikan kartu energi dasar daun ya, balik lagi ke deck. Dan juga yang terakhir ada Green Ninja yang kuat banget OP. Dan ini bisa kepake kalau kita pakai kartu ada airnya ya. Mungkin campur mungkin buat deck air dan juga daun, keren juga teman-teman. Mungkin ini aja teman-teman untuk video kali ini. Semoga kalian suka. Seperti biasa jangan lupa like, komen, juga share video ini. Lalu lanjut subscribe karena kita bakal lanjut lagi untuk video short ya, masih mencari kartu yang lain. Gak tahu apa masih bisa beruntung dapat Green Ninja yang SHR ya atau yang lainnya. Mungkin ini aja teman-teman. Terima kasih banyak. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Green Ninja. Shhh. Pukulan beruntun mengganda. Keren ya.